melawai. Sementara itu, Saudara, Partai Demokrat telah mengusulkan sejumlah nama untuk masuk di Kabinet Prabowo Gibran. Salah satunya adalah nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono intens berkomunikasi. Di antaranya membahas soal strategi pembangunan bangsa dan usulan kursi menteri dari Partai Demokrat. Menurut Herzaki, Partai Demokrat telah mengusulkan sejumlah nama calon menteri untuk Kabinet Prabowo Gibran. Salah satunya adalah nama AHY, namun pilihan sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Kan tentu dari kami hanya bisa mengusulkan, Pak Prabowo sebagai presiden punya hak prerogatif untuk menentukan mana yang akan masuk. Tapi yang pasti kalau Demokrat nomor satu dan terutama ya Mas AHY lah. Ya, sebagai apa nih? Gitu, ya. Sebagai apa nih Mas? Itu Pak Prabowo lah yang menentukan, beliau presiden terpilih, yang pasti Mas AHY selalu menyebutkan dan menegaskan siap untuk ditempatkan di mana saja. Mundur dikit boleh? Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Sugiono menanggapi namanya yang disebut masuk dalam jajaran Menteri Pemerintahan Prabowo Gibran. Lulusan SMA Taruna Nusantara itu mengaku tidak terlibat dalam pembahasan soal kandidat Menteri di Pemerintahan Prabowo Gibran. Nama Sugiono, Saudara, mencuat setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menyebut ada 2 hingga 4 menteri pemerintahan baru yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Mundur dikit, boleh? Dalam rangka memecahkan masalah bangsa ini tidak ada batas-batas itu tadi, alumni-alumni ataupun kelompok-kelompok ataupun partai-partai bahkan gitu. Tapi ini merupakan semua effort bersama lah. Gitu. Tapi untuk pemerintahan baru nama Anda apakah sudah sempat dibahas bahwa akan ditugaskan di Kabinet? Nah, jadi gimana? Lagi tadi Bapak saya tidak terlibat dalam pembahasan apakah saya masuk atau tidak.